Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Agak tekariba. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Kasmana Rashid, dan di video kali ini kita akan kembali mengunboxing mystery box yang ada di samping saya. Di sini sudah ada dua mystery box, dan sebagaimana video yang sebelum-sebelumnya, karena animo atau antusias dari penonton lebih banyak yang menonton tentang mystery box, jadi saya memutuskan kembali membuat konten mystery box. Oke, sebelum kita membuka mystery box ini, bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Kemudian jangan lupa tombol like-nya sebagai pajak video kali ini. Kalau udah, oke, kita langsung membuka mystery box ini. Kira-kira apakah isinya? Apakah isinya merupakan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ataukah hanya seperangkat alat bangunan? Oke, kita buka yang dari kecil dulu. Kita dapat gelang banyak banget. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palingan ini nanti saya bagikan ke anak-anak sini. Temannya yang kayak begini ini cocok untuk perempuan. Kalau ini cocok untuk laki-laki. Oke, nanti kita bagikan. Lanjut ke mystery box selanjutnya. Jeng, kita keluarkan satu per satu. Dan ini saya pesan ini berapa ya kemarin? 20 piece ya, 20 mystery box. Dan kalau berdasarkan pembelian di sini juga pas di sini juga otomatis ada 20 barang atau mystery box. Barang pertama adalah film daging kayak yang kemarin. Ini masih ada. Barang yang kedua. Jadi sih. Nggak tahu isinya kemana tadi itu. Nggak ada. Ini cuma ada plastik doang. Ini ada lagi plastik. Dapat kopi Bali lagi. Kayak kemarin. Ini apa nih? Kayak pink-pink. Ini super magic towel, berarti ini handuk magic. Iya, ini ngelapin apa, ngeringin mobil. Iya, ini kan ibu bermanfaat sih ini. Oke, si motor. Kita lanjut ke barang selanjutnya. Sudah berapa barang ya? Ini kosong, gak tau mana sih. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, dapat headset dari Realme. Ini keren. Nah, headset kayak gini, warna putih,
dan bentuknya kayak apa ya, heksagon-heksagon gitu. Mudah-mudahan bagus ya suaranya. Oke, lanjut ke barang selanjutnya. Hah? Apa tuh? Oh. Kita dapat ini yang jatuh. Gunting kuku. Kayak begini bentuknya. Lanjut. Kira-kira di sini apakah ada HP iPhone 13? Ini apaan ya? Kebaran selanjutnya, dompet. Oh, ini yang kawannya yang jatuh tadi, gunting kuku. Cara nutupnya gimana? Oh ya. Lanjut. Ini apa lagi nih? Jeng. Bluetooth. Ini apa nih ya? Coba kita buka. Ada tulisan Bluetooth-nya gitu. Ini apa ya namanya ya? Coba yang tahu benda ini apa namanya, coba komen di bawah. Ini mau dikatakan card reader, tempat memorinya juga enggak ada. Cuman di belakangnya itu ada kayak lubang colokan untuk ini. Mungkin ini sambungan kayak ya. Sambungan speaker atau apakah? Coba bagi kalian yang tahu silakan komen di bawah ya. Lanjut di barang selanjutnya. Ini masih banyak. Jeng. Oh ini pop socket yang di kayak ya pop socket ini kayak ini. Tempel di belakang HP dan ini beruang. Beruang kah? Kuala atau kuala? Karena. Lanjut. Kita ambil yang plastik-plastik dulu yang paling atas. Dan ini, oh sama yang kayak tadi, headset. Tapi ini warna hitamnya, tadi yang warna putih. Lanjut. Oh ini kayaknya barang yang jatuh tadi. Tapi kok kabelnya gini ya? Oh mungkin ini yang anu apa? Ini yang kabel yang menyala-nyala. Kalau ini tadi isinya yang ini Oppo kepala charger yang kapasitasnya 5 volt 3 ampere berarti 15 watt. Kalau ini kayak ini belum dasar ya. Ini kabel yang menyala-nyala. Belum enggak sang. Coba kita tes. Oh enggak. Bukan. Bukan kabelnya, cuman colokannya yang menyala-nyala. Bagus juga ya. Tapi lebih bagus kalau kabelnya ya. Oh. Ada juga ternyata. Ada juga lampu-lampunya itu. Cuma kecil. Bagus. Lanjut. Ini apa? Oh. Ini kalau yang gamers pasti tahu ini apa. Nah, ini sarung tangan buat main game. Tapi kok ini cuma satu ya? Atau terbuka enggak?
Oh, dua. Ya, dua. Oke, lanjut. Ini dulu. Peran selanjutnya. Dapat anu apa? Impactor 16 piece yeah. Student toolkit made in China. Ini dapat apa? Dapat obeng, obeng yang lengkap itu, obeng HP. Ya. Mana cara bukanya? Ini masih tersegel. Pisau. Kalau kita buka, ya, duh, ngikut lagi. Nah, isinya kayak gini nih. Tuh, lengkap. Ini berguna banget sih, bermanfaat. Oke, lanjut barang ke. Oh, ini kawannya yang tadi ini. Ini gunting, kayak guntingan ya, operasi, alat-alat medis gitu. Ini temannya di sini nih. Cara membuka gimana? Wah, dipencet. Oke, kita masukkan. Ini temannya yang tadi gunting kuku. Dan pantas ada kosong di sini. Ya. Oke, mantap. Lengkap sudah. Lanjut. Barang selanjutnya. Jeng-jeng. Mendapat mini tripod lagi. Ini bu, ini bagus sih. Jadikan apa? Buat konten vlog-vlog gitu. Ya, kalau ada kameranya bisa disimpan di sini. Baruin. Set. Oke, lanjut. Barang selanjutnya. Oh, maaf ya, saya sempat ngintip. Oke, lanjut. Ini dapat Samsung handset S10 Plus earphones. Worry nggak nih? Kayak bukan worry ya. Oke, lanjut barang selanjutnya. Oh, ini gamepad. Waduh, udah lengkap. Tadi kasih gamepad, udah sudah sarung jempolnya. Mantap nih. Ya, kayaknya nanti ditaruh, dimasukin di sini. Bermain. Lanjut. Oke. Selanjutnya ini kayak kemarin mini bioskop yang suka nonton buat melebarin apa? Dimensi layarnya ini bisa pakai nonton, nonton Squid Game yang lagi viral sekarang. Nggak usah dibuka ya, karena sama aja kayak kemarin. Dan ini masih ada. Ini, oh mungkin ini kabel yang ini tadi karena sempat terbuka. Kasihan terpisah. Dan barang selanjutnya terdapat, oh ini noisy, jarum suntik, jarum vaksin, jarum HP untuk buka untuk membuka SIM ejector. Berguna sih, bermanfaat. Apa lagi ya? Sudah habis, tinggal satu. Kira-kira apakah ini? Oh, masih ada. Ada lagi satu, ada dua.
Ini. Ini apaan? Kepinder. Ini pernah saya lihat tapi nggak tahu kegunaannya apa. Kayak ada laser-laser gitu. Coba bagi kalian yang tahu silakan komen di bawah. Ini benda apa? Bisa dikasih gantungan kunci teman. Ini ada bacaan tombol on off-nya. Apakah ini semacam apa ya? Alarm atau apa? Silakan komen di bawah ya. Terlanjut di barang selanjutnya, dan ini adalah jeng-jeng, ya, pompa sepeda atau pompa motor bisa kayak, dan kalau pompa mobil nggak bisa. Ini palingan sepeda dan motor juga kayak bisa nih. Oke, mantap. Dan di sini sudah kosong. Oh, masih ada. Masih ada, hampir kelewat. Ya, kita dapat ini. Apa namanya ini? LED. Coba kita hidupkan. Nah, hidupkan. Mantap nih. Nanti kebuah. Dan sudah kosong seperti hakim kosong. Oke, coba kita hitung-hitung yang barang yang kita dapat hari ini. Pertama kita dapat, kita itu apakah lebih, kayaknya lebih sih dari 20. Dapat LED USB, dapat pompa ban, dapat jarum vaksin, dapat ini alarm kayak nggak tahu, dan dapat ini charger Vivo. Sudah berapa ya? 1, 2, 3, 4, ini 5. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagi kalian punya rekomendasi silakan komen di bawah, atau kita buat konten apa lagi silakan komen di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram saya di Kasmana Rashid. Dan udah, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.